Salam NHA channel, di sini kepada yang telah subscribe, terima kasih dan kepada datang channel ini. Bantu saya dengan tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng untuk notifikasi anda. Okey, sebelum tu jom kita mulakan intro terlebih dahulu. Let's go. Okey, kita kembali lagi dalam NHA channel. So, hari ini saya pergi ke pos laju untuk bertanyakan tentang itu Google PIN, iaitu Google Accent yang saya lama dah tak terima. Ni adalah kali yang kedua saya dah request mengenai Google Accent, iaitu saya tak pernah terima langsung daripada Google Accent dia punya inilah dia punya surat tu lah. Okey, dan saya ada pergi hari tu pergi ke pos Malaysia untuk tanyakan surat, dan malangnya mereka berkata tak ada orang in charge ataupun PIC yang nak menghantar surat ke tempat rumah saya lah, rumah ataupun kawasan tempat rumah saya, disebabkan dia punya PIC telah berhenti. So hari ni saya nak pergi semula ke pos Malaysia untuk bertanyakan surat Google Accent ataupun apa-apa surat berkaitan bank ke ataupun surat yang berkaitan dah lama memang tak pernah terima daripada pos. Mungkin akibat endemik, ada yang berhenti kerja, itu yang mereka inform kepada saya lah. Okey, jom kita pergi ke pos Malaysia, let's go. Okey, alhamdulillah saya dah sampai rumah. Tadi saya dah pergi berjumpa dengan staff pos Malaysia berkaitan dengan saya punya surat tak sampai-sampai lagi di rumah. So, saya ada bertanyakan kenapa tak ada orang hantar surat dalam beberapa bulan ni sejak hujung tahun lepas. So, tak pernah menerima surat. Dan saya risau takut ada surat bank, mungkin ada apa-apa yang berkaitan dengan untuk kita cukai dan sebagainya. Dan yang paling penting, kalau ada tunggakan kita yang kena balik sebab kita tak pernah menerima surat. So, tadi saya dah bagi nama dengan dia punya staff. Nama saya, alamat dan nombor telefon untuk mereka hubungi sama ada saya pergi collect sendiri surat ataupun mereka hantar ke rumah. So, memang agak mengecewakan lah sebab mungkin ada surat-surat penting kita yang kita perlu. Tetapi mereka tak dapat nak hantar disebabkan staff telah berhenti dan tak ada orang nak gantikan tempat dia untuk menghantar dalam kawasan tersebut lah. Okay, saya nak tanya kepada anda semua yang telah monetize. So, macam mana anda buat untuk dapatkan macam ni orang kata income anda? So, ada anda kena tunggu $100 baru Google Adsense akan hantar, ataupun sebelum nak sampai $100 tu anda telah request untuk Google Adsense. Saya dah buat sebenarnya untuk Google Adsense ni dah 2 kali saya request untuk Google Adsense, tetapi PIN, nombor ataupun surat tersebut tak sampai lagi ke rumah. Agak mengecewakan disebabkan saya menunggu agak lama. So, mungkin anda boleh bagi ruangan di bawah macam mana anda buat untuk monetize. Maksudnya, anda dah monetize, cuma macam mana anda nak dapatkan Google PIN Adsense tersebut lah untuk memudahkan anda untuk next income dengan YouTube lah. Okey, itu saja saya nak sampaikan tentang perkongsian untuk hari ini. Jangan lupa support NHA channel, subscribe NHA channel sehingga bertemu lagi pada next video. Dan sudah tengok kan, subscribe lah banyak. Assalamualaikum.